Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi sebenarnya aku ni baru je balik daripada Kuala Lumpur mengambil satu telefon ni. Yah, literally memang baru balik. Aku gerak tadi daripada Melaka pukul 8.30. Aku patah balik sampai dekat sini pukul 11.45 malam. Sekarang pukul 12.30 pagi. Jadi, phone yang aku nak bawa pada hari ni adalah iPhone 12. Jadi kalau korang tahu apa yang menarik tentang iPhone 12 kali ni, macam manakah pengalaman unboxingnya, sebab apa macam korang tahu kotak dia dah lain sikit, aksesori kat dalam pun dah berubah sikit. Tak apa, lengah masa lagi, let's check it out. So, secara asasnya iPhone siri 12 ni belum lagi rasmi dekat pasaran Malaysia. So, obviously ini adalah Singapore set. Ya, Singapore ada Apple Store, so diorang dapat dahulu. Jadi, tak nak cerita banyak. Jom kita unbox, kita tengok apa ada kat dalam. Jom. So, benda pertama yang korang akan perasan pada kotak ni adalah dia punya kenipisan ni. Sebab macam korang tengok dia punya keynote itu hari, Apple kata bahawa kali ni dia tak memberi ke kita beberapa barang dalam ni sebab katanya nak mengecilkan kotak bertujuan untuk menjaga alam persekitaran. Tapi something aku nak tunjuk pada korang. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak iPhone 12 yang nipis tu dan ini adalah kotak iPhone 11 yang tebal yang lama. Jadi obviously kita faham bahawa kalau korang nampak dari segi perbandingan memang nampak yang ini kurus gila kot. Lebih daripada separuh kurus daripada yang lama ni. Jadi kita faham bahawa nak jaga environment. Jadi dibuanglah beberapa perkara yang ada dalam kotak lama ni berbanding kotak yang baru ni. Tapi kejap. So ini pula adalah kotak untuk Google Pixel 5 yang baru, Australia set. Jadi kalau korang tengok dari segi kenipisan pula, kalau korang nampak lah, kalau korang boleh tengok dengan jelas, dia berbeza sikit je. Tetapi apa yang berbeza adalah walaupun dia hanya tebal sedikit, dalam Pixel punya kotak ni terdapatnya segala-galanya. Adapter, wire, manual dan juga Google Pixel Buds untuk AU set ni. So korang bayangkan, dia tak cheating banyak sangat tapi still boleh bagi segala-galanya. Jadi korang fikir-fikir sendiri lah. So tak nak cerita banyak, kita buka plastik, kita tengok apa ada kat dalam. So basically ini adalah kotak dia macam aku cakap tadi. Ini adalah ilustrasi iPhone 12 tersebut. So memang nipis gila, logo Apple warna merah, sebab apa yang aku dapatkan ni adalah berwarna merah red product. So jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Nipis tu. Okay. Jadi kat dalam benda pertama adalah iPhone itu sendiri. Kita angkat letak tepi dulu. Dekat bawah benda pertama korang akan dapat adalah dia punya wayar pengecasan Type-C kepada Lightning port. Kemudian kotak kecil ni, design by Apple in California. Kat dalam ni terdapatnya red product punya card, ada SIM digital tools, ada menu dan ada satu saja stiker Apple kali ni. Dan basically itu je lah kot. Itu saja yang korang akan dapat bila korang beli iPhone terbaru sekarang ni. Jadi guys, inilah dia iPhone 12 dengan warna merah red product. Okay, nice kan? Cantik lah. iPhone memang rupa dia nice lah. So, jom kita boot up. Nanti kita go through apa yang patut. Jom. So, bila dah boot up je iPhone 12 ni, benda pertama korang akan perasan adalah dia punya paparan. Di mana kalau korang ingat, untuk iPhone 11 yang lepas, dia menggunakan paparan jenis IPS LCD dengan resolusi 720p saja. Tetapi untuk iPhone 12 kali ni, segala-galanya telah berubah. Masih lagi mengekalkan saiz 6.1 inci, tetapi IPS LCD telah ditukarkan kepada Super Retina XDR Display. Senang cerita, dia telah memakai panel jenis OLED yang sama pada iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max. Dan dari segi resolusi pula telah bertambah daripada 720p yang lepas kepada Full HD Plus untuk paparan iPhone 12 kali ini. Dan apa yang menarik bahawa Apple mengatakan bahawa untuk panel display siri 12 kali ini semuanya diperbuat daripada ceramic coating. So should be ia adalah 4 kali lebih tahan daripada panel paparan yang lama. Tetapi walau bagaimanapun, duka cita untuk dikabarkan bahawa ia masih lagi stuck kepada 60Hz kadar segar semula. Dari segi desain paparan, masih lagi mengekalkan jenis takuk di atas yang menempatkan dia punya Face ID dan juga selfie camera serta earpiece. Cumanya dari segi bezel, telah banyak di-trim down berbanding iPhone 11 yang lepas. So, benda seterusnya yang berubah adalah dari segi dia punya design frame body dia. Kalau korang perasan, ya, kali ni dia adalah flat ala-ala iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone SE lama. Kalau korang perasan dekat atas, tidak terdapat apa-apa, hanyalah antenna band. Di bahagian bawah terdapat speaker grill dan port pengecasan jenis Lightning port. Di sisi kanan terdapatnya on off button sahaja. Di sisi kiri terdapatnya dia punya silent slider, volume rocker up and down dan juga dia punya SIM card tray. Jadi untuk pasaran kita dan Singapura, dia memberikan slot satu SIM card dan juga satu eSIM macam biasa. Beralih pada panel belakang, di mana kalau korang nampak aku memilih warna merah ini, product red. Di mana dari segi dia punya kemasan belakang ni dibuat daripada kaca. Cumanya untuk non-pro version ni, dia punya kemasan adalah jenis glossy. Di mana di bahagian bawah terdapatnya perkataan product red. Di tengah-tengah terdapatnya logo Apple. Di bahagian atas terdapatnya modul kamera.
di dalam kotak dengan kemasan mate ini, di mana kamera utama adalah 12 megapiksel, tetapi kali ini hadir dengan f1.6. So bagus kan? Kamera kedua adalah ultra wide angle 12 megapiksel juga. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita tengok sepam dua gambar yang aku dah sempat ambil. Jom. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok comparison antara iPhone 11 dan juga iPhone 12 yang baru ni. Okay, dari segi saiz, kalau korang boleh nampak, punya saiz adalah sedikit kecil untuk iPhone 12 kali ni. Dari segi ketebalan, lebih kurang sama kot. Mungkin iPhone 12 lebih tebal. Dari segi paparan, memang obviously kalau korang boleh nampak, bezel iPhone 11 memang sangat-sangat tebal berbanding bezel iPhone 12. Lantas menjadikan paparan bersaiz 6.1 inci yang sama ini lebih tampak kecil dan kompak dekat iPhone 12 ini. Overall dekat tangan, aku boleh katakan yang ini dia rasa curvy. Ya, ini rasa flat dan aku lebih prefer design yang ada pada iPhone 12 kali ini, memang rasa lebih grippier dekat tangan lah. Jadi, dari segi spesifikasi, macam biasa, iPhone siri 12 kali ini hadir dengan chip pemprosesan daripada Apple sendiri, iaitu Apple Bionic A14 5nm guys. Dari segi tetapan, untuk iPhone 12 bukan Pro ni hadir dengan tetapan 4GB RAM saja. Dari segi varian storage, dia ada 64GB storage sampai ke 256GB storage. Dari segi bateri, macam biasa, Apple tak disclose tapi dah ramai orang dah cuba check. Untuk iPhone 12 biasa ni dihadir dengan bateri berkapasiti 2815 mAh dan disupport untuk pengecasan pantas Lightning Port 20W dan support juga untuk pengecasan key wireless charging sampai ke 15W. Dan apa yang menarik tentang teknologi pengecasan Apple Siri 12 kali ni adalah dia memperkenalkan satu teknologi dipanggil sebagai Apple MagSafe. Senang cerita, dia adalah wireless charging yang korang boleh magnetikkan lekat dekat belakang ni untuk charge peranti korang. Jadi secara teorinya, korang boleh guna peranti korang ketika pengecasan nirwaya. Tapi ada wayar. Aku pun tak faham. Dan overall itulah seberingkas berkenaan dengan iPhone 12 kali ni. So guys, macam mana? Adakah iPhone Siri 12 ni adalah iPhone yang patut korang miliki untuk tahun 2020 ni? Pertama, kalau korang adalah pengguna iPhone 11 yang lama tadi, patutkah korang upgrade kepada iPhone 12 ini? Jawapannya ada dua. Ya, kalau korang mencari panel display lebih baik tapi masih lagi nak pakai iPhone. Jawapan yang kedua adalah tidak. Kalau korang tak kisah pasal display yang lebih baik, korang hanya memerlukan sebuah iPhone yang perform, iPhone 11 masih lagi perform. Selebihnya terpulang pada korang lah, tepuk poket tanya selera. So guys, sampai sini saja video untuk iPhone 12 kali ni. Nantikan aku punya full review, sebab apa? Aku baru je balik dan aku tak sempat guna fully lagi phone ni. Nanti aku akan try guna sebagai daily driver, so nantikan aku punya full review. So guys, sampai sini saja video kali ni. Jangan lupa untuk klik butang subscribe bawah, butang loceng sebelahnya. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.